Udah ya? Udah on nih? On. Beneran udah on? Ini jangan kayak masak apa kemarin tuh? Masak kangkung. Apa ya? Enggak, yang bukan kangkung kemarin, yang kamera nyungsep di meja. Masak boci. Boci. Mentang-mentang gue yang ambil kamera. Belum dipencet. Sambel, geng. Minta sambel. Daging-dagingnya. Go. Sambal yang goreng tadi. Bu ayam, Bu. Kita makan. Nah, ini ikan asinnya nih. Ini ikan mesum nih, perek. Temperek ya, Bu ya. Bukan, ikan pesek. Ikan gesrek. Ikan apa, Bu? Ikan ceret. Tapi enggak asin ya, Dek. Enak ya, Bu ya? Ini sayur lodeh. Sumbrah. Pedes lu sambalnya. Ini buat yang suka pedes cocok nih. Kalau yang nggak suka, dikit-dikit aja biar pas. Kenapa? Ada rodenya dipedes juga ya, Bu ya? Ibu gak mau makan, tetap ikan ini mungkin enteng kali ya, onannya. Seberapa seplastik? Seplastik, seon. Seberapa? Seplastik kresek yang ditemukan. Seberapa teh penuh ya? Ikan asin ini kayak beli kerupuk. Ini yang beli di Anjir kemarin. Di Anjir? Yang berapa bulan yang lalu tuh sebelum lockdown. Orang belum lockdown kita ke Anjir. Pas udah lockdown orang-orang ke Anjir. Nggak diadain ya? Nggak diadain. Itu apa ya? Gojek bolehnya ngirim paket. Paket dong. Jadi keluar dapat itu. Di jalanan. Banyak yang bagi sembako, Bu. Minyak, ikan sarden, Alhamdulillah. Susu. Keluar lagi, dapat lagi. Susu yang dua kali dapat. Bukan dari RT, bukan. Dari jalanan. Iya, dari orang-orang yang punya duit bagiin di jalanan, iya. Gojek, petugas kebersihan, orang-orang susah tuh, orang-orang kolong. Manis gerobak. Kotak.
bagus tapi masih ada yang peduli jadinya. Mantap lur. Des. Jumlah lur. Nambah enggak? Enggak. Capek. Mau lagi diet? Mana ibu ya? Kaya. Hajar, kebukin Nyai. Terus banyak yang maling-maling motor ya, itu kayak gini ya. Banyak banget maling-maling motor. Setahun ada yang keluarin. Mengenai masuk lagi tahun lalu. Itu habis dikeluarin pada masuk lagi. Tertangkap lagi. Habis. Habis keluarin nggak bisa nyari duit. Nggak bisa makan. Gendut. Iya. Kalau di tahanan kan bisa dimakan. Di luar ibu-ibu pada berjemur, Lur. Jam 10. Iya. Berjemur, Bu. Udah, beres. Selamat makan.